naik-naik ke puncak gunung. Nah, itu dulu ada lagunya yang seperti itu kan. Dan ini di dalam kisah yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini adalah perjalanan di mana si Vina yang ikut ke puncak untuk si Roni ini bertemu dengan pemilik rumah yang akan di overkredit itu, yaitu Roni ini akan menemui Bu Maya, yang mana sebelumnya si Roni juga sudah sempat bertemu dengan Bu Maya ini. Dan di pertemuan yang pertama itu Roni ini sudah mempunyai rasa ya. Dan di pertemuan yang kedua ini, di mana dia ini ya, si Roni ini mengajak Vina dengan disuruh memakai seragam pramugarinya ini membuat satu sandiwara begitu. Dan di dalam kesempatan itu pun, begitu ada kesempatan yang sedikit saja ya, itu oleh si Roni dimanfaatkan untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang sedikit nekat pada Bu Maya ini. Dan ternyata Bu Maya pun menerimanya. Nah, cerita ini akan semakin menarik tentunya. Jadi jangan ke mana-mana. Dan ternyata ya kawan-kawan, kalau di episode yang sebelumnya itu si Vina ini waktu masih di apartemen itu bertemu dengan Roni ini seperti yang begitu kalem ya. Tetapi ternyata setelah di puncak,
ini Vina ini tidak sekalem waktu di apartemen itu. Hal ini dilakukan oleh si Vina karena sudah melihat dan sedikit banyak menjadi tahu sebenarnya seperti apa si Roni itu. Mungkin begitu ya. Akhirnya si Vina pun nekat. Nah, inilah wanita yang luar biasa. Mau apa namanya ya? Ya, mengutarakan isi hati yang sebenarnya, langsung praktek begitu. Istilahnya seperti itu mungkin ya, teman-teman. Cus, lanjut. Dan rupa-rupanya si Roni ini memang mempunyai satu kelebihan, yaitu daya tarik bagi kaum hawa. Karena menurut si Vina, baru saja dia ini ikut dengannya itu jalan satu hari ya, tetapi menurut si Vina ini tanpa adanya rayuan gombal
dari si Roni, tiga wanita ini seperti yang kelepek-kelepek gitu di depan si Roni. Dan ini membuat si Vina semakin penasaran. Jadi simak kisah si Roni ini sampai selesai ya kawan-kawan ya. Karena kita biar tahu apa saja pengalaman-pengalaman indah yang dialami oleh si Roni ini. Karena ini harapan ada Bu Ari, ada si Dede, dan ada Bu Maya. Dan saya sampaikan banyak-banyak terima kasih atas kunjungan kawan-kawanku semua pada channel Cerita Cinta TV 87. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe yang teman-teman berikan itu sangat berarti bagi perkembangan channel Cerita Cinta TV ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dimudahkan segala rezekinya, dan tentunya kita semua akan selalu berbahagia dengan orang-orang tercinta dan orang-orang terdekat kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan see you, sampai jumpa di lain kesempatan.